Puluhan awak kapal KM Sri Mariana 07 menjalani masa karantina guna mencegah penyebaran penyakit yang masih misterius. Penyakit misterius itu diduga menjangkiti sejumlah ABK dan menyebabkan kematian. Untuk itu, 21 ABK yang masih dalam kondisi sehat dikarantina di Wisma Krakatau, Kota Cilegon selama 14 hari ke depan. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Banten, Resi Arisandi, menyebut dari 21 ABK itu, 12 diantaranya telah menjalani masa karantina di atas kapal. Sementara 9 sisanya pernah dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Krakatau Medika Cilegon karena sakit. Saat ini masih ada 5 ABK yang dirawat di rumah sakit tersebut, serta ada 4 ABK yang dikarantina di atas kapal. Masa karantina ini ditetapkan agar para ABK berada di wilayah steril dan mencegah terjadinya penyebaran penyakit. Hal itu disampaikan Resi Arisandi pada Kamis 8 Agustus 2024. Dan kita karantina, teman-teman wartawan juga jangan terlalu dekat gitu, jangan belum hasil dari labnya keluar ya. Jadi 21 orang ini nggak boleh keluar gitu ya? Jadi sudah kita karantina, ya seperti perlakuan karantina biasanya. Jadi nggak boleh dimasukkan itu dalam daerah steril. Selama berapa hari Pak? 10 sampai 14. Jadi ini sudah memasuki hari kelima ya. Sebelumnya Polda Banten telah mengevakuasi 6 ABK yang wafat dan 1 korban kritis dari kapal Sri Mariana pada Minggu 4 Agustus 2024. Para korban tersebut dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi guna memastikan penyebab kematian. Saat ini Kementerian Kesehatan telah melakukan pemeriksaan sampel pada makanan, air, dan kotoran hewan di kapal tersebut. Bahkan petugas juga mengambil sampel darah para ABK untuk memastikan penyakit yang dialami sejumlah awak kapal tersebut. Kendati begitu, hingga saat ini misteri kematian dan sakitnya para ABK ini masih belum diketahui.